السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائي بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وحيا أسرارهم لحمل أعباء معرفته فقلوبهم في روضات جنات معرفة يحبرون وأرواحهم في رياض ملكوته ينتزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kita lanjutkan إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك jadi ini bab mengenai ketika Anda kepengen tahu sebenarnya kadar posisi makom derajat atau suasana yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini di mana sebenarnya Anda misalnya kepengen tahu aku ini sebenarnya minal mutakin atau minal sobirin atau minal syakirin atau minal sholihin atau malah justru minal munafikin minal zalimin minal musyrikin bahkan minal kafirin nah bagaimana caranya kita tahu itu apalagi yang berkaitan dengan makom makom kita nah, maka beliau mengatakan kita arda indah. Kalau kamu kepengen mengenal kadar posisimu di sisi Allah saat ini, saat ini, ya fanzur fi mada yukimuk. Maka lihat di mana Allah memakomkan saat ini anda. Anda tahu itu sebenarnya. Jadi begini. Uh, jadi kita ini ahlul bukti kalangan yang lagi jauh dari Allah atau ahlul kurbi kalangan yang sedang dekat dengan Allah apa enggak ya. jadi apakah aku tergolong ahlus syakawah misalnya kelompok orang yang celaka saat ini atau kelompok orang yang bahagia saat ini Fanzur lihat di hati hati kita hatimu sedang ada di mana aku sedang lalai aku sedang hatiku sedang mengikuti selera nafsuku oh berarti aku posisiku ada di golongan orang-orang syak oh, wah orang-orang celaka ini saat ini lah Untung kalau Anda sadar. Kalau enggak nanti celaka yang berlipat-lipat. Berlapis-lapis. Untung kita sadar, cepat taubat, astagfirullahazim ya Allah. Astagfirullahazim wa atubu ilaih. Makanya harus sering-sering kita tengok suasana hati kita ini ya kelihatannya waduh ini menang hatimu gimana yang dilihat oleh Allah kan hatimu nggak taunya hatiku sedang lalai sedang jauh dari Allah oh ahlu syakawah kita golongan orang celaka ahlul di golongan orang yang jauh dari Allah ini mengenaskan betul uh, kalau orang bilang wah ini malah bismillahirrahmanirrahim tetapi kalau kita dalam posisi uh, apa kita bertauhid, beriman, intim dengan Allah, mengingat Allah. Oh iya. Berarti kita di posisi uh, yang disebut fa anta sabakot sabaqatlahul husna waziyadah Ya, orang-orang yang memang oleh Allah diposisikan di posisi kelompok yang luhurnan indah agung nah itu Bismillahirrahmanirrahim <tuh> jadi uh, Allah itu kalau hendak mengangkat derajat hambanya nah ini ini dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Al Kalau Allah hendak mengangkat derajat hambanya, maka si hamba pun dibukakan pintu-pintu to'ah. Seakan-akan to'at itu ada di depan dia. Dan pintu-pintu maksiat serta hawa nafsu ditutup oleh Allah. Seakan-akan namanya maksiat dan nuruti hawa nafsu itu nggak ada. Oh itu tandanya posisi anda sedang dinaikin nih derajatnya ini. Naik nih aku nih. Kok aku rasanya deket terus dengan Allah. Kepingnya ibadah terus. Dan sebaliknya wa abdan. Kalau Allah kepingin merendahkan derajat hambanya di degradasi, diturunkan ke dibukakanlah oleh Allah pintu maksiat dan dukungan hawa nafsu yang luar biasa di situ. Sedangkan pintu taat tiba-tiba ditutup oleh Allah. Tuk. Celaka kita, ahli syakowah kita. Nah, kalau Anda nggak sadar, wah, bahaya besar itu. Bahaya besar. Lebih, makanya, nah itu, ya, ini posisi kita sendiri ini posisi kita untuk melakukan muhasabah sebenarnya evaluasi muhasabah ya. kriteria apa apakah kita min ahlil kurbi atau min ahlil bu'adi dan seterusnya ya yaitu bismillahirrahmanirrahim dalam hadis Qudsi disebutkan yaqulullahu ta'ala Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Anallahu la ilaha illa ana Akulah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Kholaktul khaira wa syarra Aku menciptakan Baik Dan menciptakan buruk Baik dan buruk itu ciptaan Allah ya Harus diingat ini Diciptakan oleh Allah Fatu baliman kholaktuhu lil khair Wajraitu uh, Al khairu ala yadi maka fatuba bejo bahagia bagi orang-orang ya, yang uh, aku ciptakan nih orang ini untuk kebaikan berbuat baik dan kebaikan itu diciptakan untuk dia Anda akan memuhasabah diri sendiri. Aku ini sebenarnya sedang diciptakan hari ini untuk sebuah kebaikan atau keburukan ya. Misalnya, wah kelihatannya kok keburuk. Ah, nggak apa-apa hari ini aku tak berbuat buruk siapa. Nanti habis ini taubat. Ya kalau Anda sempat taubat. Kalau tiba-tiba lupa tobat, lupa tobat, lupa tobat tiba-tiba mati Anda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa liman khalaqtuhu wa Dan celaka orang yang aku ciptakan untuk keburukan dan aku berlakukan keburukan pada kompetensinya. Hidupnya sehari-hari yang dipikir adalah sesuatu yang buruk. Oh, kelihatannya baik gitu, ini, 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 dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya tidak untuk mendekat kepada Allah. Ya buruk juga akhirnya. Karena nggak berguna, nggak bermanfaat hidupnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, dalam satu riwayat disebutkan hadis men'aroda ya'lamah taala uh, ta kalau kepengen tahu posisi Anda di hadapan Allah lihatlah posisi Allah di hati kamu di hati Anda Allah ini Anda rasakan sebagai apa Allah Anda lihat sebagai apa kemudian Kalau kita melihat Allah ah Tuhan uh, Ntar saja ya saya dekat dengan engkau Itu berarti anda sedang dijauhkan oleh Allah dari Diri anda sedang, di, sedang disingkirkan oleh Allah Lalu muncul perasaan seperti itu maka kita ini harus terus denyut jantung kita ini diusahakan. Wah, Allah, 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 terus. Jangan pernah berhenti. Apapun yang Anda baca, Anda baca sholawat, di sini Allah, Allah. Baca istighfar, Allah, Allah. Baca la ilaha illallah, di sini tetap Allah. Kalau baca, bacaan sholat gimana? Di sini tetap Allah, Allah, Allah. Anda baca kabirah, Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya di sini Allah 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 supaya apa supaya anda tidak lengah dari Allah kalau sampai lengah itu tandanya memang Allah tidak sedang memandang anda rasanya tidak tidak mau menoleh kan mengerikan itu Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna Allah taala yang zilul abda haitu anzalahul abdu min nafsih. Allah itu memposisikan hambanya sebagaimana si hamba memposisikan Allah di dalam dirinya. Anda mengingat Allah itu dengan apamu? Oh, aku mengingat Allah dengan seluruh pengakuan atas dosa-dosa aku. Allah pun mengingat kepadamu dengan seluruh ampunannya. Karena kita sedang memposisikan Allah sebagai Sang Maha Pengampun, lalu kita menyatakan dosa-dosa kita. kalau uh, kita memposisikan Allah sebagai al-mujib sang pengijabah doa tiba-tiba diri kita mohon pengen berdoa berdoa jadi uh, apa nah Syah Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam salah satu tafsir beliau Uh, ada sekian ratus uraian beliau itu ya uraian beliau itu mengenai ayat uh, fadkurni alkurukum maka zikirlah padaku aku zikir kepadamu nah ditutup oleh beliau dari sekian uraian itu fadkurni Badguruni bi ana bi anta bi ana. ingatlah kalian kepadamu eh kepadaku dengan seluruh totalitas dirimu dengan antamu itu engkau mu itu aku mengingatmu dengan akuku Nah, ini menunjukkan sejauh mana kita memposisikan Allah, disitulah sebenarnya makom kita. Itu. Ya. Jadi mudah kan ya. Ini pandangan yang sangat mudah dari Ibnu Atha'illah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Nah, Nah sekarang bagaimana kriteria salah satu kriteria Apa kalau Anda termasuk mukur Robin Orang-orang yang sangat dekat Atau mungkin Anda uh, minal aulia Misalnya Bersualihin Golongan orang-orang yang dicintai Dan orang-orang soleh misalnya Beliau melanjutkan begini Mata rozako atau wal ghina bihi anha Sepanjang Anda diberi rezeki memiliki to'at. Ya. Wal ghina bihi anha. Dan merasa. Wal ghina bihi anha. Jadi merasa cukup pada Allah. Merasa cukup pada Allah. Atas to'at ta tadi. Fa'lam annahu. Qad asbagha ni'matun zahiratun wa batinah ketahuilah posisi Anda sebenarnya sedang diberi rizki yang sempurna lahir dan batin. Seluruh cita-cita manusia ini kan meraih anugerah yang sempurna, rizki yang sempurna dari Allah. Rupanya manusia juga nggak ngerti yang disebut rizki yang sempurna itu apa. Rizki Uh, yang sempurna secara zahir itu apa, secara batin itu apa. Nah ini disampaikan oleh beliau. Rupanya nikmat, ya, nikmat itu rizki, uh, nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir itu puncaknya apa? Puncaknya anda diberi nikmat toat rizki toat di dunia ini karena apa? seluruh Anda diberi fisik, diberi nafas, di indra, diberi makan, diberi fasilitas sosial, supaya taat. Kalau sampai Anda hidup Anda untuk taat kepada Allah, berarti sempurnalah nikmat zahir Anda. Nah, itu ya. Bukan yang ini, wah, semacam yang ini. Itu untuk apa? Artinya, hidup di dunia, fasilitas luar biasa apa saja yang diinginkan ada. Ini, tapi nggak mendapatkan rizki dan nikmat. Loh, kok bisa ya? Karena dia belum meraih, menganggap bercita-cita hidupnya untuk menjadi ahlu toah. Anda pun juga harus punya cita-cita itu. Ya Allah, cita-cita hidupku di dunia ini adalah ahlut ta'ah. Menjadi ahli ta'at. Itu baru nikmat lahir. Nikmat batin apa? Nikmat batin adalah al-ghinabih. Hati batin cukup engkau saja Allah. Ini ya, batinnya kalau sudah Engkau saja Allah, ah itu berarti mulai sempurna ini rezeki batinnya, ya. Nah inilah menjadi adalah tanda ya tanda arifun Maka sya Abdul Hasan Asyadzili di dalam uh, dikutip oleh Ibnu Ajibah di dalam Khizib Al uh, Khizbul Kabir, Khizib Kabir beliau, beliau bermunajat begini. Nas'alukal faqra mimma siwak. Nas'alukal faqra mimma siwak. Wal ghina bika hatta la nashhadu illa iyak Faha ulail agniya billah al-ghaibuna fihi amma siwah ibadatuhum billah walillah wa minallah Qiyaman uh, bisyukrin ni'mah idman wa dha'ifil hikmah Ini baru illa itu tadi sampai di situ Ya Allah aku mohon kepadamu hanya butuh Butuh Hanya butuh kepadamu saja Dan tidak butuh kepada selain engkau engkau cukup engkau saja yang aku pohon ya Allah, sehingga aku tidak menyaksikan <tuh> kecuali menyaksikan engkau walaupun mata kepala aku melihat apa saja telinga aku mendengar apa saja sesungguhnya aku sedang menyaksikan engkau itu yang aku pohon Allah ini adalah al-aghniyya billah al ghaibuna fihi ammasyuha ini adalah orang-orang, manusia-manusia pilihan Allah. Yang hanya merasa puas dan cukup dengan Allah saja Gak butuh kepada selain Allah Apa saja yang penting selain Allah gak butuh Karena itu ibadahnya adalah billah bersama Allah Bila Bersama Allah dan hanya lillah hanya untukmu Allah nggak ada untuk yang lain bersamamu dan bukan hanya ibadah hidupnya dia merasakan itu wa minallah dan segalanya dari Allah qiyaman bisyukri ni'mah sebagai wujud manifestasi untuk mensyukuri semua nikmatnya yang sempurna dari Allah jadi seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Terima kasih. Ini terima kasihku Allah. Karena nikmatmu sudah tak terhingga lahir batin kepadaku. Jangan dibalik beribadah cari nikmat. <guluh> Ibadah itu mensyukuri nikmat gitu loh. Itu biar enteng ibadahmu. Seneng ibadah kok mencari nikmat? Itu biasanya berat ibadahnya, mulai males, mulai ntar dulu, uh, mulai ini dan itu ya. Jadi, uh, ini sesuai di dalam hadis Nabi. Habul ibad ilallah al aghnia al al -adkia. yang paling Allah cintai dari para hamba-hambanya adalah al aghnia adalah orang-orang yang cukup kaya maksudnya cukup kaya adalah orang-orang yang tidak butuh orang kaya itu kan enggak orang, orang yang enggak butuh dia enggak butuh kepada dunia bahkan enggak butuh pada akhirat enggak butuh kepada macam-macam dia hanya butuh Allah. Itu namanya orang kaya. Al-akhfiya orang-orang yang tersembunyi. Apa yang ada di hatinya biar engkau dan aku saja yang tahu Allah. Jangan sampai tahu manusia makomku, jangan sampai tahu kedekatanku dengan engkau jangan sampai orang lain tahu. Bahkan malaikat pun kalau jangan sampai tahu Allah. Ini biar aku dan engkau. Ini akhfiya. Sahibul akhfiya ini artinya orang-orang yang khofinya. Batinnya paling dalam hidup terus dengan Allah. Nah itu uh, al ya orang-orang yang ahlu tuko ya yeah. orang-orang yang melaksanakan syariahnya aturan-aturan Allah menjauhi larangannya berpadu Agnia akhfiya atkiya sarair bawatin zawahir Rahasia batinnya, connecting dengan Allah. Batinnya, connecting dengan Allah. Lahirnya, connecting dengan Allah. Oh, ini ahabul ibad, orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, itu ya, jadi uh, ini, jadi maka nikmat, ada nikmat zohir nikmat batin, nikmat zohir ya taat tadi ya. melaksanakan aturan-aturan ubudiyah ibadah-ibadahnya alam zohir nikmat batin, ya ibadahnya batin ibadahnya batin apa? aku puas dan cukup hanya padamu saja Allah jangan pada yang lain hatiku hanya untukmu itu ibadahnya batin. Ya. Maka yang disebut uh, apa an-ni'matul uzma, nikmat agung itu yang bagaimana? Yang al-khuruj min ru'yatin nafas. Dia bisa keluar dari memandang diri sendiri. Dan ya, renek aku. Dada aku. Wah oh, itu amal ibadah. Bukan, bukan aku itu. Itu semua darinya. Mingka, minhu dari semua dari Allah sedikit pun nggak ada klaim, bangga apalagi kalau masih ada bangga ada klaim oh belum dapat nikmat yang agung dia. Jadi <tuhar> ada yang menyebutkan mawasulah kabil hakeik, Ya Anda disambungkan dengan wilayah hakikat. Apa sih wilayah hakikat? Wilayah ilahiyah full Allah nggak kelihatan yang lain. Itu kalau masih tahu rahasia ini rahasia itu oh belum 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 belum. Nah, karena apa? Masih ada alaik, ada ketergantungan-ketergantungan dengan rahasia demi rahasia di balik ini di balik itu. Tapi kalau sudah uh, full Allah, pokoknya engkau saja ya Allah. Makanya dilatih ya. Tadi juga diingatkan oleh Ibnu Ajibah minallah ilallah billah lillah. Nih, ya. Ya Allah, ini semua darimu. Aku sadar saja, ini pun juga darimu. Aku bisa berpikir, memandang, melihat darimu. Untuk apa? Untukmu, Allah, dengan siapa aku, Allah, bersamamu dan hanya menuju kepadamu bagimu, Allah. Itu terus diulang, diingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita Nggak lepas dari Orbit kita Sebagai manusia Yang beriman Yang menjadi benar-benar hambanya Allah Yang dicintai oleh Allah nah, Saya kira demikian Sudah selesai sekalian Saya mohon maaf wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh